Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tugas 6 di Diklat Sabusanov Google Sheet. Tugasnya adalah mengurutkan data di Google Sheet. Nah, urutannya yang pertama, buatlah sheet baru dengan nama tugas 6, lalu buat data minimal 6 kolom dan 100 baris. Kemudian, urutkan data tersebut dengan dua level pengurutan, yang B di kolom B kecil ke besar dan kolom C besar ke kecil. Baiklah, kita langsung saja ke Google spreadsheet kita. Kita tambahkan sheet baru, kita ganti namanya menjadi tugas 6. Oke, kita disuruh membuat data 100 baris dan minimal 6 kolom. Saya sudah persiapkan di sini data. Kita copy. Lalu kita pastekan di tugas kita. Dah, sudah muncul, lalu kita rapikan. Kemudian untuk mengurutkan dua level, pertama kita blok dulu. Kita blok yang akan kita urutkan. Nampak ya, namanya masih belum terurut. Oke, sesudah kita blok, kita ambil data, kemudian kita urutkan rentang. Tadi tugasnya di kolom B dari kecil ke besar. Kemudian tambahkan kolom C dari besar ke kecil. Lalu kita urutkan. Nah, nampak di sini sudah berurut namanya, ya. Demikianlah tugas saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.